Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Insan, channel Video Guru. Pada kesempatan kali ini saya akan unboxing sebuah hard disk, yaitu sebuah hard disk SSD. Ya, ini adalah paketnya. Paketnya baru saja saya terima dan langsung saya unboxing. Oke, ini belum saya buka. Kita langsung buka saja. Tapi di sini saya sudah siapkan untuk mengetes hard disk SSD-nya. Dan ada beberapa dari hard disk yang biasa, bukan SSD. Dia masih piringan. Oke, kita buka saja ini dalamnya apa ya? Nah, ini dia hard disk-nya. Buang dulu. Ya, ini ADATA. Ya, di sini saya memilih ADATA karena dia ada fitur-fitur yang saya butuhkan, dan sebelumnya sudah pernah saya membeli hard disk eksternal ADATA ini. Ya, ini tahan banting yang pernah saya review sebelumnya atau unboxing, dan kali ini saya mempunyai sebuah hard disk SSD atau solid state drive. Ini kapasitasnya 240. Saya membelinya sekitaran 420 sampai 500 ribu paling mahal. Ya, di sini sudah dibuka segelnya untuk garansi sepertinya. Ya, hard disk ini ringan, beda dengan yang hard disk eksternal pada umumnya atau hard disk pada umumnya. Ya, ini yang 2,5 inch SATA. Ini kecepatannya 6 GB per second. In Taiwan, sangat ringan. Nah, di sini ada garansinya, tanggal pembelian, bulan, tahun. Ya, nah, kodenya apa itu? Untuk port atau konektor di sini sama seperti pada umumnya hard disk. Nanti akan saya coba di sini. Oke, kita cocokkan dulu. Ya, ini udah saya buka baut-bautnya. Kalau ini yang biasa yang 50 ribuan, dia kapasitasnya cukup untuk 250 giga. Oke, kita coba dulu. Dia tapi yang sekelas 50 ribuan nggak kuat untuk angkat harddisk 500 giga. Jadi akan saya coba pakai yang murah ini casingnya untuk mengetes hard disk SSD ADATA ini. Ya, ini cocok, sangat rekat. Tapi belum saya coba, baru kali ini saya mengetes SSD menggunakan casing yang nggak terlalu mahal ini, sekitar 50 ribuan. Bisa Anda teliti, belakangnya seperti ini, depannya seperti ini, sangat ringan, beda sama yang ini. Nah, bisa Anda bandingkan juga, ini lebarnya sama. Ya, hard disk ini sementara saya akan gunakan untuk hard disk eksternal terlebih dahulu untuk menggantikan si laptop saya ini. Ya, ini laptop saya ini udah kena, sudah lemot. Jadi kalau laptop sudah kendalanya lemot,
dia pasti harddisknya bukan dari mesin seperti RAM, karena dia membaca ini terlalu lambat, jadi sistemnya bekerja terlalu berat. Nah, ini juga bekas dari laptop, tapi masih bagus. Ini harddisk jadul, tapi masih oke. Nih, untuk harddisk ini sudah lambat. Kita tes nyalakan berapa second ya. Ya, di sini saya menggunakan Windows 10 32 bit. Seharusnya 64 bit. Tapi nanti akan saya install yang 64 bit. Ya, dia agak lambat, seharusnya 10 detik atau kurang dari 30 detik sudah on, di masuk ke lock on. Ya, nah ini laptopnya, ntar saya akan untuk mengecek isi dalam ini kapasitasnya berapa giga realnya. Lalu kita lihat dulu. Ya, oke, di sini sudah masuk. Ya, terlihat sangat lambat, dan nanti akan kita bedakan dengan setelah diganti SSD. Rencananya nanti akan saya abadikan saat proses penggantian SSD ini, harddisk laptop dengan SSD. Jadi harddisknya masih harddisk yang biasa, masih piringan gini, yang ini nanti akan saya gunakan harddisk SSD, dan saya mau tahu kecepatannya sama atau tidak. Oke, kita tes dulu. Ini dia pakai double USB 2, jadi USB sama USB. Coba colokin. Sudah kelihatan segini, majuin lagi. Oke, harusnya saya akan colokan dulu. Mudah-mudahan masih bagus dan bisa. Ya, udah sudah suaranya, dia ting tung ting. Ya, dia terlihat lambat. Nah, jika kita sudah membuka folder dan dia tidak ada filenya atau tidak terbaca, tidak terdeteksi seperti ini. Ya, ini di sini tidak terbaca harddisk yang baru ini. Jangan khawatir, ini bukan rusak atau kenapa-napa, tapi ini adalah masalah dari format harddisk yang kita pakai yang baru ini. Jadi harddisk tersebut biasanya formatnya beda, dia harus diformat melalui Windows atau saat install ulang. Nah, jangan khawatir, bagi Anda yang ingin memformat, Anda bisa menggunakan software tambahan seperti ini, Minitool Partition Magic atau Minitool Partition Wizard Server ya.
Nah, bisa Anda lihat di sini ada 2,223,57 giga. Ya, ini adalah harddisk yang baru, yang baru saya beli tadi. Ya. Jadi itu bukan rusak. Anda harus memformat terlebih dahulu jika ingin digunakan menjadi harddisk eksternal. Nah, saya akan kasih contoh seperti ini. Kita format, kasih label apa ya, PP ya, ini aja lah namanya. Dan kita setting format jadi primary atau bebas terhadap Anda. Ini kita gunakan NTFS saja atau sesuai keinginan kalian. Ya, kita jika sudah di oke. Nah, ini sudah PKPKPK primary, kita apply di sini. Ya, jika sudah apply, kita yes saja. Dia akan proses. Nah, ini sudah berhasil kita apply, oke. Dan di sini sudah terbaca di partisi di H, partisi H ini. Oke, kita cek partisi H di folder. Nah, ini PKPKPK. Kita cek partisinya. Size-nya masih 223. Ya, ini berkurang sedikit ya dari 240. Nah, itu saja tipsnya jika Anda ingin menggunakan SSD ini menjadi eksternal harddisk. Ya, cukup menambahkan software mini tool partition wizard atau tool-tool lainnya seperti ini. Oke, saya akan tes dulu mengisikan folder. Ya, ini bisa di PKPKPK. Ini partisinya. Jadi harddisk yang tadi tidak terbaca itu bukan karena rusak, tapi karena masalah di format saja. Jadi kalian harus memformat terlebih dahulu. Tetapi jika ingin digunakan menjadi installer atau menjadi Windows, bisa kalian langsung saja install. Oke, dengan tambahan casing ini 50.000 bisa menjadi harddisk eksternal dengan tips diformat terlebih dahulu agar terbaca di komputer sebagai harddisk eksternal. Ya, nanti komputer ini akan saya abadikan untuk mengganti harddisk yang ada di laptop ini dengan harddisk adata ini. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Waktunya sudah 10 menit lebih. Ya, semoga dapat membantu Anda dalam mencari harddisk. Jika Anda menyukai video saya, silakan di like dan di share, dan juga jangan lupa di subscribe. Oke, sampai di sini saja perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.